Sementara, bis yang membawa rombongan santri mengalami kecelakaan tunggal di Desa Aik Badak Jae, Tapanuli Selatan. Akibatnya, Mustafa Bahri meninggal usai dirawat di Rumah Sakit Permata Madinah dan beberapa santri mengalami luka ringan. Diduga, kecelakaan akibat supir mengantuk hingga bis oleng dan masuk ke jurang sedalam 5 meter. 23 santri Ponpes Mustafawiyah ini akan kembali ke pondok usai masa liburan. Dari Sidoarjo dan Mandailing Natal, Pramono Putra, Ahmad Husin Lubis, iNews melaporkan.